Ada nggak sih tempat top up yang murah, cepat, aman, terpercaya, dan tidak ribet? Pasti ada dong abangku. Lapahuda.com solusinya. Pertama, tinggal pilih game yang mau kalian top up. Pilih item atau package sesuai dengan kebutuhan kalian. Masukkan account ID game dan nomor WhatsApp kalian. Gunakan kode promo YVMC Gaming. Pilih metode pembayaran dan pilih konfirmasi pesanan. Semua kembali lagi bersama gue YVMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest versi Simply Pai. Oke teman-teman, dan sudah keluar ya untuk notice atau infonya teman-teman bahwa Keepsake UR Zombie Man ya bakal keluar di tanggal 8 teman-teman ya. Jadi 2 hari lagi bakal bisa didapatkan yaitu Keepsake si UR Zombie Man. Dan Keepsake-nya ternyata ya bukan kalung ya, gue kira tadi kalung ya. Bahannya ternyata topinya cuy ya, yang membuat kekuatan zombie man menjadi lebih kuat ternyata ada di topinya cuy ya. Dan ya itu dia ya untuk keepsake-nya. Kita bakal coba lihat dulu ya, kalau berkeepsake itu jadi apa. Udah jelas ya, jadi bisa purple bintang 5 teman-teman ya. Terus kemudian untuk kemampuannya apa yang berubah ya. Ini sebelum berkeepsake teman-teman ya, ini sebelum zombie man berkeepsake ya. Sebelum zombie man berkeepsake ya nih. Nih sebelum zombie man berkeepsake ya. Widih ya. Damage-nya 450-an ya. 450 ya. Harusnya sih yang bakal naik cuma ininya doang ya. Mungkin damage-nya doang cuy ya. 3 hit ya. 450% attack ya. 450% attack power ya teman-teman. Terus nyerang roll. Terus ininya ya, special set paniknya, ininya sih udah 94% ya, 94% ya, ngasih ininya ya, increase speednya. Dan kita bakal coba lihat nanti ya, apalagi yang berubah cuy, apalagi yang berubah. Kita coba lihat dulu ya, sekarang kalau misalkan berkeepsake ya. Kalau misalkan berkeepsake, iya betul ya, jadi 600% cuy. Jadi 600% dan juga jadi 98%. Gila bener cuy. Impik 600% ya, 600% attack power cuy. 600 attack power terus kemudian special paniknya ya, increase the attack power of all teammate ya 30% untuk 2 ronde. Buset ya, dan ini ya the special acceleration ya, distance increase to 98% ya of that zombie man. Gila cuy, 98% 94% aja udah paling cepet, ini jadi 98%. Bangke cuy, bener-bener worth it, pakai banget ya untuk keepsake-nya si zombie man ini teman-teman ya. Wow, sungguh-sungguh di luar ini cuy, di luar dugaan cuy. Dan langsung aja kita bakal coba PVP lagi teman-teman. Kita bakal coba untuk menaikkan rank arena lagi, apakah kita bisa gitu teman-teman ya untuk menaikkan rank arena lagi ya. Dan kita bakal coba untuk mencari lawan yang tidak memiliki zombie man ya. Oke, ini ada lawan yang menggunakan Goketsu ya. Widih, ini sih overpower semua cuy, overpower semua ya, overpower cuy. Nah dulu kita coba cari lawan lagi. 77, wow. Ini dia pengguna. Oh, ada Swiryu-nya cuy. Ada Swiryu-nya ini ya. Ada si Genos-nya juga. BP-nya 177. Gila bener. Gila sih cuy. Ini BP-nya terlalu gede ya. Oke, ini juga pengguna Zombie Man ya, tapi dia di kombonya bersama si Galwin ya. Mantap. Berarti speed-nya cepat cuy. Ini Zombie Man juga, teman-teman ya. Tapi dia menggunakan Metal Bat terus kemudian Genos. Widih. Oper-oper semua ya, pada GGGG semua cok. Pada GGGG semua ya. Nah ini aja nih ya, gue zombie man ya, ini zombie man cuy. Zombie man kita hajar ya, kita hajar. Dia menggunakan si Deep Seeking cuy. Dia menggunakan Deep Sea ya. Kita coba aja biar dia kagak bisa follow up ya. Bisa pun follow up tapi energinya berkurang terus ya. Sikat ya, sikat bos ya. Dan speed kita menang daripada Galwin musuh ya teman-teman. Udah jelas ya, zombie man ini bosku ya. Zombie man ini bosku ya, cuman pakai si gel itu nggak bisa di-cut ya energinya, anti cut mode ya. Cuman kita coba lihat saja ya. Dan tapi ini kan si Sonic-nya udah versi attacker ya, bukan Sonic versi
ini lagi ya, bukan Sonic versus Spitzer lagi, oke? Okay? Bagus banget ya si Mosquito-nya ngehajar ke kolom si Galwin ya, kolom si Gale tuh. Mantap ya, kita hajar ini menggunakan Kill Emperor. Damage-nya memang tidak terlalu sakit ya, damage-nya tidak terlalu sakit. Hajar, let's go. Tapi si siapa namanya, Galwin-nya keburu gerak dulu ya, Galwin-nya gerak dulu cuy. Galwin-nya gerak dulu ya, baru si Sonic kita cuy. Baru Sonic kita, tapi nggak apa-apa ya, karena dia gerak pun energinya berkurang ya. Dan energinya sekarang sisa 7 teman-teman ya, sisa 7 energinya. Oke, mantap Sol, Zombie Man, GG Gaming. Gue nggak tahu bisa menang atau enggak ya, kita coba lihat aja. Harusnya sih mungkin bisa ya. Oke, dia follow up sekali ya, berkurang 1. Follow up lagi sekali ya, Cruel berkurang 2. Total maksimal ini ya, 3 cuy. Kalau A1 ya, A2 jadi 4 ya. Oke, nggak apa-apa. Berkurang lagi 1. Good job, udah beres cuy. Udah nggak bisa berkurang lagi cuy. Sudah tidak bisa berkurang lagi. Aduh, kena stun cuy. Kena stun. Nice, dia ultimate ya dengan si Hellfire Flame. Follow up juga kayaknya nih. Oke, bisa 2. Follow up lagi cuy. Habis lo energi lu. Habis bos, energi kamu bos. Habis nih energinya. Oke, dan giliran si Gale. Dan Gale masih bisa ulti. Dan satu kolom lagi sama si Sonic. Mudah-mudahan Sonic-nya gak kena stun. Oke, Sonic-nya selamat teman-teman. Gak kena stun. Sonic-nya selamat, gak kena stun. Dan energi mereka harusnya habis ya, karena follow up terus. Oke, habis cuy. Energinya habis. Dan langsung aja ya, dia gak bisa ngapa-ngapain. Basic attack doang. Nah, basic attack doang. Terus kemudian si Boros-nya juga cuma basic attack. Sedih cuy, cuma basic attack doang cuy. Oke, okay, let's go. Start shuriken suranjing. Ya sama aja cuy. Pas si Sonic gerak juga sudah kehabisan energi, tapi nggak apa-apa, Sonic jadi damager di sini. Lumayan special burning-nya teman-teman. Dan let's go, spin you. Dangdang Ikuyo. Kita hajar dengan merupakan Dangdang Ikuyo teman-teman. Tapi dia masih ada gagaknya satu ya. Masih ada gagak satu ke belakang. Ke belakang, blok. Ke belakang. Aduh, jangan dihajar dulu harusnya. Si ini siapa namanya, Deep Seeking-nya, biar mereka follow up terus itu. Oke, tidak apa-apa, masih tersisa satu gagaknya cuy. Gila bener gagaknya. Oke, gagaknya hilang ya, gagaknya hilang, percuma mereka tidak bakal bisa melakukan ultimate teman-teman, karena kehabisan energi itu. Ini bener-bener the best sih zombie sih, apalagi kalau kita menang speed ya. Oke, basic attack doang ya, musuh cuma basic attack doang, pelangga-pelongo sampai akhir pertandingan cuy ya. Jadi mantap Soul ya. Cuman mungkin ronde 2 mereka masih bisa bergerak ya. Oke, lanjut ya. Di ronde kedua kita mulai dengan Zombie Man teman-teman. Harusnya sih bisa menang ya mungkin ya. Harusnya sih. Soalnya sekarang gagaknya sudah tidak ada ya. Jadi tidak ada yang ini nge-share damage ya. Tidak ada yang nge-share damage cuy. Jadi langsung masuk ke HP aslinya. Oke, let's go. Mosquito, nah, dia senangnya ke situ ngajarnya ke pojokan kek. Mel Jalgat nih, kampret bener ya, susah matinya cuy. Susah mati Mel Jalgat. Nice, masih belum ya, energi mereka ada 8 teman-teman. Energinya ada 8 dan kita kalah speed sebaris ya. Kalah speed cuy sebaris cuy. Oke, Gujo. Yang dari Gujo, ini dia DPS gue ya, tenang aja. Kita masih punya DPS kita ya, Sunario teman-teman, yang akan menghancurkan semuanya slow. Walaupun DPS-nya sudah ketinggalan zaman ya, tapi emang tidak ada lagi DPS cuy. Harusnya nih dibagi gacha ya, satu karakter DPS yang A2 keep check gitu tuh. A2 keep check biar maksimal output damage-nya cuy. Ini dia A1 rata-rata ya, nggak ada yang A2 cuy DPS-nya. Bose Hokoho, Bose Moros juga follow up teman-teman. Harusnya bisa win ini cuy. Harusnya ya, soalnya shell kita juga masih banyak ya. Oke, stun, apakah nyampe ke belakang? Bila nggak usah, ya betul nggak nyampe ke belakang teman-teman. Masih bisa ulti dan habis ya. Mereka sudah kehabisan energi, jadi sampai Hellfire Flame doang bisa ultinya, sisanya nggak bisa. Basic attack doang borosnya. Dan let's go. Siapa namamu? Sonic. Satsuriken dulu. Sakit bos Satsurikennya. Mamam. Bernie. Ini seriusnya si Melja nih. Kampret bener ya. Agak mati-mati cuy.
dan ketiga kayaknya mokatnya. Oke, nah itu ke belakang. Yes, Gelinnya mati cuy. Sudah pasti ini kita menang ya. Sudah dipastikan kita menang teman-teman ya. Mantap Soul ya. GG sih ini. Siapa namanya nih? Si Zombie Man. Gila sih. Gila bener ya. Emang paling cocok sama Flash cuy. Paling enak sama Flash ya, paling enak. Ultimate terus bos kalau sama Flash ya. Kalau di musuh juga tidak ini ya, tidak ada Flash mungkin. Oke lah teman-teman ya, jadi mungkin untuk videonya cuma bisa cukupkan sampai di sini ya. Ini harusnya menang ya. Kalau bisa berbalik jadi salah sih Dakjal ya. Ternyata yes, kita bisa menang teman-teman, dan sudah masuk ke ranking 90 ya. Kita bakal coba push terus sampai ranking 50-an ya. Mungkin bisa atau enggak ya. Tapi kita harus ini dulu kayaknya ya. Harus rubah-rubah dulu equip ya. Oke teman-teman, untuk videonya aku cukupin sampai sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas. Keep checknya wajib diambil. Pari 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 p